Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama saya Uya dan juga Kiku. Kiku. Ya. Dan ini ada Rahmi dan juga Andika. Oke, Rahmi di sebelah kamu udah apa itu? Atau ada apa? Kalian pasangan pacaran? Wah. Oke. Kamu mau ngasih aku hadiah ya? Hadiah buat pacar aku Mas Uya. Buat pacar kamu? Masih. Oke. Oh iya Mas, soalnya belum lama ini kan saya baru seminggu lalu deh ngerayain jadian yang ke 1 tahun kan. Oh, baru-baru ini. Iya, belum lama jadi okay, saya ngasih barang ke dia, mungkin sekarang dia mau ngasih barang ke saya. Oke, okay, ini balasannya nih. Kira-kira apakah yang ada di dalam kotak yang dibawa oleh Rahmi? Apa yo? Saya bisa nebak Mas. Ini apa? Kayaknya kue tar deh. Soalnya dia tuh jago banget bikin kue gitu. Dan jago masak juga. Oke. Coba ya. Coba, ya. Kira-kira apa? Kalau kue jangan terlalu digoyang, nanti jatuh. Iya. Ya. Ntar Mas, dibuka ya? Buka dong. Oke. Waduh. Ini? Waduh. Apa ya? Waduh. Wah. Kok? Ini apa? Louis Vuitton. Wow. Aduh, apa? Kayak apa nih? Kayak apa? Aku penasaran deh. Loh, ini Mas hadiah waktu itu saya beri ke dia seminggu lalu. Tas yang lo kasih ke dia? Waktu seminggu yang lalu, waktu pas jadian yang 1 tahun itu anniversary. Maksudnya dibalikin bagaimana? Iya, ini iya, maksud kamu? Iya, ini saya balikin sama pacar saya Mas. Loh, kenapa? Enggak apa. Soalnya ini tas mahal banget dan aku tuh nggak tahu dia dapat uang dari mana buat beli tas ini. Aku tuh ada curiga dia ada main sama tante-tante. Wah, lu curiga dia main sama tante-tante? Enggak mas. Oke, tapi benar sih. LV ini kalau nggak salah ini serinya Matisse ini kalau kayak gini nih. Emang mahal gitu? Emang kerjaannya apa? Dia itu cuma usaha jahit yang baru merintis, Mas. Nah, tukang jahit? Iya, baru merintis. Tapi ini juga kayaknya tasnya asli sih orang. Asli kok itu. Kelihatan dari materialnya. Iya, aku tuh selama ini ngumpulin uang buat kamu. Sekarang gini Mas Uya, untuk usaha jahit yang baru merintis bisa beli tas ini loh gitu. Uang dari mana kalau jadi kecurigaan kamu dia? Ada main sama tante-tante. Lah. Enggak. Oke, jangan sembarangan ngomong, ada bukti apa enggak? Iya, harus dibukti. Enggak begitu. Saya ada buktinya, Mas Uya. Ada buktinya? Ada. Saya udah kirim capture ke tim. Udah. Kirim ke tim kita. Kamu ngirim apa? Ada. Kamu lihat tadi. Rahmi memberikan sesuatu sama kita capture-annya, betul? Kan oke. Bisa nabung gitu, nabung. Ya, tapi nabung. Ini 20 juta lebih loh pasti tas kayak begini. Oh, gitu. Oh, iya. Oke, coba kita lihat. Yang buat kamu curiga dia ada selingkuh dengan tante-tante. Enggak Mas, enggak. Kok kamu gitu sih belakang? Oke nih. Tante Sharon. Aduh. Baju aku ketinggalan di toko. Kata tante Sharon ya. Tante Sharon bilang enggak usah diantar, aku aja yang ambil sendiri. Enggak Mas. Ini tuh kan Mas Uya. Mana ada customer yang ngambil sendiri? Enggak, dia tuh pelanggan aku, dia tuh customer di mana? Itu tante genit juga ya. Customer di mana-mana dianterin kan Mas Uya. Mana mau repot-repot dia ngambil sendiri. Kamu tau gak? Karena dia pasti emang kegatelan itu tantenya. Baju apa yang ketinggalan di toko? Baju apa? Enggak. Nah, kok bisa baju ketinggalan di toko tuh gimana ceritanya? Enggak Mas, jadi tante itu memang langganan aku kan. Jadi teman-temannya itu juga kalau ngorder apa ke aku, kalau mau ngejahit apa atau pesanan seragam olahraga sekolah itu pesannya ke aku. Jadi dia itu udah ibaratnya pelanggan aku lah yang terbaik lah gitu. Oh gitu. Tapi jadi nggak ada hubungan apa-apa Mas, cuman sebatas pelanggan aja. Tas yang lo kasih Rahmi ini bener pakai duit lo sendiri? Iya Mas. Sorry nih, gue bukan mau merendahkan lo, cuman sebagai tukang jahit yang baru merintis, ya. Lo ngebela-belain beli tas semahal itu? Iya. Buat Rahmi. Bukannya buat diputer balikin untuk bisnis? Enggak. Coba deh, cari deh di website harga tas LV ini enggak. Serinya Matisse kalau nggak salah ya. Kalau gue nggak salah nih. Coba bener nggak? Kayak begini, ada nggak berapa? Wow. 1830 US dollar. Sekarang hari ini dolar naik 14.000 no. Coba kita currency-nya. Berapa tadi? 1000 berapa? 1830. 1830. Kamu ambil lagi aja itu, aku nggak mau. Nih, rupiahnya 25.540.000. Enggak Mas, itu enggak
Enggak segitu. Enggak segitu harganya. Enggak semahal itu harganya. Gimana enggak segitu? Ini 25 juta, 550.000 kalau dirupiahin. Enggak, Mas. Udah, Mas. Enggak gimana? Enggak gimana? Kecuali lo beli tas KW, beda lagi. Oke. Ini bukan KW kan? Enggak, ini asli lah. Masa aku ngasih kamu KW gimana sih? Asli loh, Mas. Dia uang dari mana, Mas? Sebanyak itu. Oke, sekarang intinya gini aja deh. Lo yakin gak pernah jalan sama tante-tante Sharon tadi? Gak pernah, Mas. Yakin? Pelanggan saya, bener. Bener gak pernah? Gak pernah. Oke. Kok lo ragu sih? Beneran, Mas. Saya itu gak pernah jalan sama dia. Pasti ya pakaiannya nih? Gak pernah sama sekali. Oh. Oke. Yakin? Gak pernah? Yakin, Mas. Ya udah, kita undang saja tante Sharon. Oh. Waduh. Tasnya bagus ya tante ya. Tasnya lebih mewah lagi nih. Oh, kaya. Hermes. Waduh. Oke. Tante nih kelihatan oke, jamnya juga bling-bling, sepatunya shiny banget. Cincinnya. Cincinnya, kalungnya. Orang kaya nih pasti nih. Bisa jadi nih tante dari harga outfit dari atas ke bawah nih. Ada kali 300 juta ini. Wes. Oke. Lebih ya tante ya? Tante siapa namanya? Sharon. Sharon ya. Iya. Mas Uya, lihat penampilan saya. Iya. Pas saya tahu dong Mas Uya. Iya. Berarti saya orang kaya dong Mas Uya. Iya, iya, oke. Okay. Saya diundang ke sini mau disuruh lihat-lihat tas. Oke, oke. Tapi kok saya nggak ngelihat tasnya ya? Tante diundang sini disuruh ngelihat-lihat tas, tapi nggak. Oke. Sekarang intinya gini aja deh, tante. Oke. Tante, ini baju harganya berapa kalau ditawarin tante nih? Ini baju saya pesen di perancang terkenal, teman saya sih. Ntar lah 1-2 bulan ini launching. Ini baju saya 10 juta. Jam. Kalau jam ini murah aja kok, 15 juta aja Mas Uya. Tapi nantinya orang kaya kelihatannya ya tante ya. Iya seperti Mas Uya lihat. Iya. Tante kesini kan datang kan disuruh lihat tas ya. Iya mau lihat tas. Oke, karena tante kolektor tas ya. Iya bisa dibilang yaudah, seperti itu. Ini tas ini emang mahal tante ya? Murah aja, 800 juta. Belum sama sepatu ya, berarti udah. Iya. Oke, tante, tadi kalau kesini kan macet di depan tante. Iya. Naik ojek mau naik apa? Kok naik ojek sih Mas Uya? Apa? Setelan saya kayak gini kok masa naik ojek? Ya kan kalau macet. Enggak, saya pakai mobil, tiap hari saya pakai mobil. Oh, iya. Iya dong, penampilan saya kayak begini. Pakai ojek bahaya. Enggak pernah naik ojek, tante enggak pernah naik ojek. Enggak pernah, saya enggak pernah naik ojek. Takut kebul. Oke, kenal sama Andika enggak tante? Maaf tante. Takut tasnya kotor ya. Siapa ya? Andika nih. Ih, siapa? Enggak kenal. Saya juga enggak kenal siapa sama dia. Apa? Enggak tahu siapa. Enggak kenal. Enggak kenal saya. Enggak kenal ya. Ini pasti tante-tante yang dibilang customer-nya itu. Tapi mereka saling enggak kenal nih ya. Oke. Nah, Andika tadi namanya tante Sharon kan? Iya. Yang di chat tadi tante Sharon juga. Enggak Mas, bukan. Yang dimaksud tante Sharon itu bukan ini. Beda nih orangnya lihat. Apa? Beda. Iya, Mas lihat nih orangnya nih. Yang dimaksud tante Sharon tuh nih. Beda. Nih Mas, coba Mas lihat. Sama enggak? Bener enggak, Pap? Oke, ini tante Sharon yang ada di handphone-nya Andika adalah ini. Beda sama tante bukan Sharon yang ini. Jadi bukan yang ini. Beda, Om. Beda orang ya? Beda orang. Beda orang. Oke. Tapi kok gak ada chatnya nih? Andika? Apa? Kok di sini gak ada chatnya kosong sama tante Sharon? Bukan Mas Uya, chatnya aja ya, kosong. Enggak, berarti Mas, dia takut hapus memorinya penuh aja wah. Enggak sih hapus, takut memorinya penuh. Makanya kenapa lo hapus? Ya, pasti enggak, takut ketahuan kan Mas Uya. Mas Uya juga sebagai lelaki kalau chatnya dihapus itu berarti enggak, ketahuan sama Mbak Astrid. Enggak, memorinya itu memang suka penuh. Kan, iya, kok tahu eh. Sama aja, Mas Uya laki-laki. Mas, kamu sama dong sama dia. Iya, enggak.
Jadi memori memang suka penuh mas tuh, yeah. Makanya saya hapus ya kan tuh. Itu alasan aja mas Wia, itu alasan. Peringatan merah penyimpanan, lebih dari 99% ruang penyimpanan telah digunakan. Makanya saya hapus. Oke, jadi tersiarannya beda sama yang ada di handphone kamu? Bukan, kan mas Wia lah sendiri, bedanya. Yakin? Tapi kok kalian kayak lirik-lirikan begitu sih berdua? Oke, tapi gini tante deh, oke. Ada yang mau kita tanya sama tante Sharon? Sharon. Dari video kita, coba kita kasih lihat video. Ya, coba tante lihat baik-baik, coba. Check it out. Ada pahlawan AQ. Nah. Tante katanya gak pernah naik ojek. Itu tadi instastory tante. Kejebak macet, untung ada pahlawan aku katanya. Itu kamu kan yang bawa motor? Itu kamu motor dari mana lagi? Kamu jangan asal itu tadi gitu. Kamu kan? Ya. Itu tadi kamu. Oh. Hei, aku tuh bukan baru kenal ya sama kamu. Itu yang dipakai jam tangan kamu. Itu coba, punya kamu. Coba kita lihat lagi video sekali lagi. Kamu jangan asal nuduh. Itu jam tangan kamu. Aku tahu kamu. Aku bukan baru kenal sama kamu. Oke, kita putar lagi videonya. Set, tahunnya ada jam tangan. Oke, set. Tuh, jam tangannya. Itu oh, jam ini tangan. Tante Sharon nih kan? Dan bukan ini tante, kan? Pasti tante Sharon yang untung ini. Ada pahlawan aku katanya. Nah. Sama ya jam tangannya ya? Berarti benar dong itu Andika sama tante Sharon. Ya, dan itu kamu motor dari mana? Loh, itu motor kamu dari mana? Motor dari mana? Motor dia. Motor dia tuh rusak mas Uya, gak bisa nyala. Oh iya. Tapi tadi kelihatan motornya masih baru kayaknya. Itu motornya beda lagi, saya tahu banget motornya dia. Enggak mas. Itu motor dari mana? Tante beliin baru. Aku enggak tahu kamu udah punya motor. Kamu enggak pernah bilang juga sama aku. Ya, jujur ya. Aku nih punya motor baru. Kan usaha aku kan udah lumayan agak meningkat lah. Makanya aku beli motor baru. Dan aku juga sekarang ini kalau lagi pas lagi enggak ada kerjaan, aku sampingan jadi ojek online. Ojek. Nah sekarang ini tante Sharon bukan tadi yang di situ tadi. Itu pasti tante yang ini kan? Bukan. Tante yang kecentilan sama kamu kan Dika? Bukan. Apa sih? Kamu ini kok nuduh-nuduh sembarangan ya? Ya itu pasti tante dong. Nama Sharon itu banyak loh. Enggak. Itu tante, saya yakin itu pasti tante. Udah deh jujur aja, gak usah pura-pura gak kenal segala kayak gitu. Kalau ojek online tuh banyak penumpangnya. Tapi itu tante yang ini kan pasti. Kan ya aku gak tahu, bisa aja. Tante kok mau berdiri duduk lagi maksudnya. Ah udah deh mas Uya, aku pulang aja deh kayaknya. Ini dia orang bermasalah, kok saya jadi bawa-bawa sih? Iya, kenapa sih, saya harus diseret-seret dalam permasalahan ini? Iya. Udah deh, iya. Aku balik aja ya. Iya. Takutnya memang gak kenal apa? Kan, oh. Maaf ya. Iya. Balik aja tapi kok gak balik-balik ya? Gak apa-apa deh tante, maaf ya tante. Kenapa sih, balik aja. Aku mau pulang, tapi aku gak tahu jalan keluarnya. Apa? Jalan keluarnya. Oke. Ah, jalan keluarnya dari sana bisa, dari sana bisa. Dari juga bisa. Bisa, tante. Tante mau pulang, tapi kok tadi lirik-lirikan dan senggol-senggolan dengkul sama... Itu apa kayak gitu? Ih, gak tahu. Coba. Itu ada tas yang ditutupin sama plastik. Nah. Ya, tadi Andika saya lihat berusaha untuk menutup-tutupi tas itu dengan paper bag-nya. Aduh. Iya deh. Gini apa, deh. Apa? Itu motor, emang motor pemberian dari saya. Iya, apa sih? Ini, itu bener kan? Mas Uya, itu jam tangan yang ada di video tadi di motor. Gak usah ya, itu dia. Ya, dan itu tante, tadi itu tante yang di motor tadi kan? Ini jam tangannya sama yang di motor tadi. Gini loh, udah deh. Walaupun pakai masker. Gini loh. Itu motor, emang motor dari saya. Iya. Lumayan kan untuk dia nambah-nambah. Berarti kenal. Masukkan. Tadi tante, tadi yang di motor itu sama tante. Ngomongin aku gitu. Iya, ini juga. Naikin di capturan foto yang tadi, coba kita samain jamnya. Coba. Video yang tadi kita capture. Kita screenshot. Tuh, jamnya sama jam tante. Kasih lihat tante. Jamnya sama. Tuh, jam sama jam tante. Sama itu, gelang. Ya. Terus jamnya juga sama dengan jamnya Andika. Apa sih kalian harus bohong kayak gitu? Iya. Tadi kan saya sudah ngaku, itu motor, memang motor saya, pemberian saya untuk Andika. Andika, kenal berarti lah. Tadi ngaku gak kenal. Terus? Iya, ini memang tas. Tas saya mau kasih buat Andika, karena katanya pacarnya suka, Mas Uya, tas-tas beginian. Oke. Jadi tas dari tante mau dikasihin ke aku gitu. Tapi gini loh, diem dulu deh. Hubungan tante sama Andika apa?
aku ini, tapi aku ini udah selesai. Udah selesai sekarang tuh, udah break. Oh gak jadi pacaran lu, Mandika? Tante lo, iya. Sekarang kamu bisa diem dulu nggak sih? Ini ya, aku ini udah break, udah selesai, udah putus sama dia tuh, udah nggak ada apa-apaan. Dan saya kasih ini tuh, itu untuk sebagai tanda perpisahan aku sama dia. Oh, tanda perpisahan. Ya, ya kalau misalkan nggak percaya, lihat deh, dalam tas ini ada suratnya. Maksudnya tanda perpisahan, tapi tanda tahu dia udah punya pacar. Tahu, aku tahu dia udah punya pacar. Nah. Makanya karena aku berpikir bahwa ya sudahlah, kayaknya dia juga sayang banget Mas Uya sama pacarnya. Jadi saya pikir ya udahlah, mungkin dia harusnya memang sama dengan yang sama pacarnya. Gitu, sama-sama dengan yang seumurannya dia lah gitu. Makanya saya kasih hadiah ini sebagai tanda perpisahan saya. Baik juga ya. Oke. Berarti Andika selingkuh dong. Nah, iya. Selingkuh dong. Sama tante. Ya kalau nggak percaya buka aja deh. Di sini kan ada suratnya. Ada suratnya? Ya, dalam ada suratnya. Surat. Bukanya gimana ya? Oh gini. Mana suratnya? Nah, coba di. Iya ada surat benar. Dear Vera, semoga kamu suka Vera dengan tas ini. Vera siapa lagi? Hah? Ini Vera siapa lagi? Vera. Bohong tuh Mas. Vera, nama lu kan tadi siapa? Rami. Rami. Bukan panggilan saya lagi. Vera, kalau kamu suka enggak, dengan tas ini. Enggak, aku gak tahu tuh siapa. Vera siapa lagi? Pertanyaannya siapakah Vera? Oke. Kalau begitu ya. Jangan lupa tetap sama kami, tetap di rumah Uya. Vera siapa? Vera! Nama saya Rocky, belum ganti ya. Simpanan juga tak cukup, emang dasar. Jadi tante ini ternyata terkuak kalau dia emang lu pernah pacaran sama Andika, tapi Andika nggak ngaku. Enggak Mas. Dan sekarang ini udah Vera ini siapa lagi? Oke, nih, Mas, dan ya? Tadi tante bilang katanya sengaja dia memberikan tas itu kepada Andika sebagai lambang tanda perpisahan mereka bubaran, dan sengaja diberikan untuk pacarnya Andika yang menurut tante dicintai oleh Andika. Ya. Dan ada surat di dalam tas itu, tapi tulisannya adalah Dear Vera. Nama saya Rahmi. Saya Rahmi. Siapa Vera nih tante? Pacarnya dia kan? Pacarnya Andika itu namanya Rahmi tante, bukan Vera. Loh, ya pacar kamu kan namanya Vera kan? Bukan tante, Vera itu bukan. Siapa Dika? Vera, tapi Rahmi. Ah Vera, Rahmi, pasti itu juga kan pacarmu. Entah Vera lah, entah Rahmi lah, entah siapa, pokoknya pacarmu itu. Lo ceritanya itu kan namanya? Oke, jujur aja lo punya lagi gak tuh pacar sama Vera? Enggak Mas, saya cuma satu Rahmi doang, saya gak ada lagi, lain gak ada bener. Satu gak ada lagi, tadi aja ada tante, kamu bilang gak ada. Ih, apaan sih kamu? Karena udah Vera itu siapa lagi? Udah jujur aja lah kamu. Jujur aja tahu. Udah gak salah mas, nama mas, itu. Cuma satu sih. Cuma satu? Oke. Tapi apa ya? Tante ini apa mungkin lupa kali maksudnya? Tante asal nulis aja kali namanya Vera apa Rami lupa-lupa. Duh, ya. Aduh gak tahu deh Mas Uya. Ya mungkin aku lupa-lupa. Pokoknya namanya itu deh udah namanya Vera itu loh. Yakin? Gak tahu deh aku lupa atau gimana ya. Pokoknya ya pacarnya dia lah itulah namanya tuh. Entah Vera lah, entah Rami lah, entah siapa lah. Pokoknya saya kasih tas itu untuk pacarnya dia deh gitu. Sekarang gimana kalau tante kita memori recall aja? Bagus, setuju. Setuju. Memori recall itu apa Mas Uya? Memori itu adalah ya apa ya? Saya akan mengembalikan ingatan tante ke suatu waktu tertentu di mana tante mungkin kalau lupa, tante kan takutnya lupa tadi katanya. Iya. Tante akan bisa secara gamblang dan detail menceritakan apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu. Oke. Ya, memori call aja biar kembar semuanya sekalian. Yuk. Sekarang kita kamu selingkuhin aku masih udah gimana aku enggak marah? Soalnya bikin salah paham ya kalau kayak benar, gini. Benar. Beda-beda. Marah, kamu udah selingkuhin aku loh dari tadi. Kamu tante tasnya mau dibawain. Sekarang ini ada yang baru siapa? Oh, tas mahalnya ditenteng terus. Ditenteng terus enggak mau dibawain lagi. Aduh. Siap. Udah tasnya disimpan aja di situ, enggak ada yang ngambil. Ya. Oke. Terus mewah sekali tante. Waduh. Oke. Relax aja tenang. Kakinya jangan disilangkan. Pak.
biasa. Oke. Okay. Anda bersedia ya? Iya. Tidak keberatan ya? Apapun yang terjadi di sini bukan aib atau privasi, bukan? Boleh ikut ke situ enggak? Bukan ya? Aman ya? Kamu di sini. Aku mau ikut ke sini. Boleh, boleh, boleh. Sini. Aku pengen dengar jelas. Oke, okay, Rami sama Andika juga masih tetap mau lanjut di sini kan? Bukan aib atau privasi, bukan ya? Bukan. Jadi emang penyelesaian masalah ya? Iya, masuk ya. Oke, okay, udah jelas ya. Oke. Okay. Sekarang gini aja. Tante fokus kepada titik api yang ada di lilin ini. Ya, di sini nih. Tuh, yang saya sentuh nih apinya nih. Ya, di sini ya. Dan entah kenapa, tante fokus di sini dan saat tante tiba-tiba melihat apinya membesar secara seketika di hadapan tante, entah kenapa tanpa alasan yang jelas, tanpa sebab apapun, tante saya akan kembalikan ke suatu waktu di mana tante menulis surat tersebut. Di mana tante tadi lupa-lupa ingat katanya. Ya? Oke, fokus di sini. Ingat, saat api membesar, saya akan kembalikan tante di saat tante menulis surat tersebut. 3, 2. Oke. Oke. Tante, ingat baik-baik, kita kembalikan memori tante ke saat tante menulis surat tersebut. Oke, betul tante yang menulis surat tersebut? Iya. Betul, oke. Siapa? Vera yang dimaksud tante itu emang tante lupa-lupa ingat? Apa emang tante tahu itu nama pacarnya Andika emang Vera? Enggak lah Mas Uya. Apa nih? Aku tuh kan cuman main-main aja. Main-main gimana? Ya ini main-main tante aja gitu. Maksudnya main-main? Ya aku asal tulis aja gitu. Asal tulis nama Vera? Iya. Padahal tante juga gak tahu yang nama Vera siapa? Gak tahu, saya gak tahu siapa itu. Oke, tante asal nulis nama Vera di surat tersebut. Iya. Oke, kenapa tante asal nulis nama Vera? Ya gimana ya Mas Uya? Aku tuh kan... Gimana ya, biar nanti kalau misalkan pas dibuka kan mereka berantem kan pasti. Oh, sengaja buat mereka berantem. Sengaja buat mereka berantem, jadi tante sengaja nulis namanya salah gitu. Iya, terus kan nanti okay. Abi gak jadi baikan deh. Apa? Jadi Abi gak jadi baikan? Abi cowok siapa lagi? Abi, emang ada cowok lain lagi selain Andika Abi? Gini loh Mas Uya, dulu itu kan aku punya panggilan kesayangan buat dia itu. Buat Andika? Panggilan kesayangan. Panggilannya apa nih? Saya aja gak ada panggilan kesayangan kayak Abi. Gitu. Aku Umi. Manis banget. Umi. Abi. Namanya dipake Umi. Manis ya kamu. Jadi namanya Abi dan Umi. Wah Umi ada saingan Mi. Wah. Tapi bedanya yang ini udah pernah pacaran sama Brondong, Umi itu gimana? Oke, jadi Abi sama Umi panggilan sayangnya nih. Iya. Okay. Tapi itu dulu Mas Uya. Oh, dulu, terus? Terus kenapa tante sampai sesayang itu sama Andika tuh kenapa? Sama si Abi? Aku tuh yang memang sayang banget sama dia itu Mas Uya. Aku tuh nyaman aja gitu sama dia itu. Aha. Jadi aku ngerasanya ya gimana gitu kalau sama dia itu. Apa? Kenapa? Kenapa coba? Gimana? Membuat apa yang membuat nyaman? Tapi jangan bilang-bilang ya Mas Uya. Oke, apa jangan bilang-bilang kenapa? Kenapa? Ntar kalau maksudnya mulutnya nggak ember kan? Oh, enggak. Enggak salah lagi. Oke, iya. Mulai lagi. Oke, emang kenapa tuh? Ini menarik nih, apa yang membuat tante? Karena kan kalau semua tahu, kalau semua cowok-cowok tahu, ntar saya jadi nyaman sama semua cowok-cowok dong. Jadi intinya Andika punya rahasia, tante punya rahasia di mana Andika ini bisa membuat tante ini nyaman. Iya. Kamu udah ngapain? Berbeda dengan oke. Boleh tahu enggak tante? Apa yang membuat tante ini nyaman sama Andika? Tante jangan. Aduh, mau ngapain mau? Hei. Enggak, tenang aja Mas Uya, tenang. Apa sih? Ngapain? Aduh Cida, jangan heboh deh. Ih, aku cuma apa sih? Ini kok. Oh. Kok pakai celana pendek? Iyalah Mas Uya. Pakai celana pendek laki-laki tuh. Ngasihin ini. Ada apa tuh dari di kantong celana pendeknya? Ini loh Mas Uya. Oh, tante ini di dalamnya pakai celana pendek segini, Mi. Wah, ngambil di kantong celana apa tuh? Ini tuh batu ajaib. Batu? Ini batu biasa doang? Ini batu apa ya? Bukan, ini tuh batu sakti banget Mas Uya. Jadi Abi atau Andika tuh ngasih batu ke tante, ke Umi. Maksudnya apa nih? Ini gara-gara Abi ngasih batu ini sama Umi. Okay. Jadinya aku tuh nyaman banget sama dia itu. Batu apa ini? Ini loh, aku kalau nonton bioskop,
atau aku berkendaraan, aku tuh udah ngerasanya enak aja gitu loh. Kalau megang batu ini emang kenapa? Kan jalan segala macam sama aku ini kan beseran ya. Beseran. Oh, beser sering ke kamar mandi, buang air kecil, ya, buang air besar gitu. 5 menit ke toilet, 5 menit ke toilet. Oke. Okay. Terus aku tuh dikasih batu ini okay sama Abi. Nah, supaya kalau megang batu itu aku enggak beseran lagi. Dan berhasil enggak beser? Iya, aku hah? Aku berjam-jam di mobil, aku pergi ke bioskop. Gak beser gak ke WC-WC? Enggak. Gara-gara batu ini? Biasa aja, jadi makanya aku tuh nyaman. Dia tuh tahu banget gimana bikin aku nyaman. Senang kamu bisa bikin aku nyaman. Tapi Tante bener kan, udah putus sama Abi atau sama Andika kan? Iya, aku memang udah break. Iya. Karena kan aku pikir juga dia punya pacar. Aha. Ya. Aha. Terus kan kayaknya dia juga sayang banget sama pacarnya. Aha, itu. Aha. Sama aku tuh kayaknya juga akunya kurang gimana, karena aku juga kan punya pacar, Mas. Oh, punya pacar. Ya. Terus aku juga kadang-kadang kan aku nih orangnya tipikal yang cemburuan, Mas. Oke, oke, oke. Jadi aku tuh kalau ngelihat foto-foto dia sama pacarnya tuh aku ngerasanya gimana sih orang cemburu? Jadi Tante tahu kalau dia punya pacar? Tahu. Emang ada Tante nyimpen foto dia sama pacarnya? Boleh lihat nggak Tante? Ada. Ada. Waduh. Si Tante. Foto dia sama pacarnya. Ini kan pacarnya. Oke. Ini pacarnya si Abi ya. Kok beda? Kok beda sih? Itu siapa lagi? Mas. Beda sama si Rami. Itu siapa lagi? Itu foto siapa lagi? Aku bisa jelasin. Kamu anggap aku apa sih selama ini? Kamu udah selingkuh sama tante-tante dan itu ada foto beda lagi. Aku bisa jelasin. Kamu duduk. Kok ini sama kayak dokumen yang kita punya di hasil investigasi kita sih? Oh iya. Hah? Coba deh, take the frameless deh. Coba. Kok sama? Kok beda? Sama fotonya, beda sama yang beda sama Rami ya. Beda. Bukan Rami nih. Aku bisa jelasin, Mas. Waduh, cewek mana lagi nih? Itu cowok ganteng emang begitu ya penyakitnya. Ya itu mantan aku. Untung gue jelek. Ganteng kan? Itu mantan aku beneran, aku gak bohong. Sadarin dulu. Lupa. Balikin. Oh ya Tante lihat sini, lihat depan. Tangan apa saat Tante cium lilinnya dan apinya mati di depan Tante. Saya akan kembalikan Tante. 3, 2, 1, tiup. Jangan. Aku pikir kamu udah jujur, kamu sayang sama aku. Tapi aku bisa jelasin. Itu mantan. Waduh, jadi berantem Tante. Sebelum aku kena sama kamu. Gara-gara batu mungkin. Udah Mas, enggak Mas. Lah. Wah. Cakep banget nih cewek. Siapa sih lo? Wah, ini bukan cewek yang difoto tadi ya? Ini sama ya, coba yang difoto tadi ini kan orangnya. Enggak Mas. Wah, tunangannya. Enggak. Lu jangan dengar lo. Enggak. Kapan nih? Kapan? Bokap gua ketemu sama bokap lu kapan? Hah? Sering ya? Enggak. Orang tua kita sama-sama pengusaha ya. Enggak. Sama dia. Lihat deh, ini tuh cewek kampung kamu gayain jadi kayak gini nih. Aku bawain baju ya buat kamu ya, biar lebih keren. Ngapain lagi sama cewek kayak gini? Kok lagi nangis-nangis? Hey. Ngapain nangis-nangis kayak gini cewek kampung? Kamu apaan sih? Lo gak usah bentak-bentak gue ya. Berani-berani sekarang bentak-bentak gue. Lu gak usah ngatur hidup gue ya. Sorry, kenapa kamu nangis? Udah lu gak sebentak. Gak usah bela-belain, gak usah bela-belain kayak gini. Enggak, Mas. Ini emang mantan saya, Mas. Ini mantan saya. Mantan. Saya pernah jadi sama dia. Tunangan ya? Lu jangan ada. Gua kapan tunangan sama lu kapan? Oke, Rami kenapa nangis, Rami? Dulu enggak usah nangis-nangis deh. Pasti sedih. Cewek. Aku pikir dia selama ini jujur sama aku. Udah, enggak usah belain. Apaan sih lu? Astaga. Lu lihat dong. Aku lebih bagus daripada dia ya. Itu kan menurut lu. Gua lebih sadar dia. Semua orang tanya. Aduh. Oke. Dan tadi Sarah sempat bilang katanya ngapain lo pakai baju kayak begini segala macam. Maksudnya apa ya? Dia ya, Mas Uya, semenjak sama cewek kampung kayak gini. Gaya jadi kayak gini, dia tuh anak pengusaha. Apa? Dia anaknya pengusaha. Siapa? Anaknya pengusaha. Andika ini anak pengusaha. Iya. Lo bukan tukang jahit katanya ya? Jahit. Oh, apa lagi sih sama? Ya. Tenang. Jadi siapa nama kamu tadi, Mas? Mbak, nama kamu siapa? Kenapa sih? Kamu siapa tadi? Sarah, Mas. Saras. Oke. Okay. Kata kamu bilang Andika anak pengusaha, anak orang kaya gitu maksudnya. Iya, dia anak orang kaya jadi kayak gini gara-gara nih cewek nih. Bukan jahit dia mah.
tukang jahit kok tadi. Nangis nangis lu... ini lagi nangis nangis. Dia tuh nggak pantas tau gak sih buat kamu. Aku lebih pantas, lebih cantik. Itu kan menurut kamu. Aku lebih sayang sama dia dibanding sama aku. Aku udah banyak apa? Bantuin kamu ya. Apa? Dia bantuin apaan coba? Bantuin nangis doang. Ya enggak lah. Ya enggak lah. Ya kalau aku nyaman sama dia kenapa? Bisa nangis doang dia tuh cengeng. Aku lebih kuat. Gak ada tuh cengeng kayak gini. Rami kenapa nangis? Saya mau tanya, Rami kenapa nangis? Kenapa? Kaget karena dia... Maksudnya apa coba? Dia udah selingkuhin aku sama tante-tante centil ini. Enggak, ini mantan. Mas, ini mantan aku memang mas. Orang biasa. Kamu dia ngaku sama kamu orang biasa. Iya mas Uyan. Kamu percaya dia orang kaya? Karena ini belum terbukti juga. Iya baru. Iya benar sih. Tapi dia ngaku tunangan ya mas Uya. Oke, ternyata sekarang Andika. Jadi sebetulnya pacar kamu yang mana? Tunangan kamu yang mana? Gini mas, saya memang pernah jadian sama Saras. Tapi saya sudah putus setahun yang lalu. Sebelum saya kenal udah sama Rani. Udah lama. Jadi ngaku-ngaku aja mas, kepedean aja. Jadi gini ya mas Uya, kita apa? Emang gak pernah tunangan. Oh. Tapi kita pasti nikah. Kamu tuh atas gak mau siapa? Ngaku aja sih. Kalau kamu... Kalau gua ini sama cewek-cewek kayak gini. Kalau gua enggak mau sama lu kenapa? Hah? Gua lebih sayang dari dia dibanding sama lu. Kenapa sih mau sama kayak gini? Aku tuh udah jelas-jelas lebih bagus daripada dia. Nangis aja okay, bisa okay, ya ada okay, buktinya. Oke oke oke. Putus pun maksa budak teh. Gimana Umi? Umi gimana kayak gini, Mi? Ya kalau saya kecewanya Nen Rahmi ya menurut saya ya wajar, Bos. Namanya pertama udah dibohongin sama iya. Oke. Cowoknya. Oke oke oke. Iya. Terus tadi cowoknya juga ngaku apa itu penjahit ternyata ya. Katanya orang kaya. Orang kaya. Ya itu soal-soal kayanya bukan ya, tapi artinya ngebohonginnya itu ya, loh, Bos. Iya, iya. Lagi pula Ning Saras, kok Ning Saras maksa banget sih? Orang dia demennya sama Rahmi kok, ngapa lu yang maksa, Neng? Udah putus lagi setahun. Ah, udah putus. Iya. Udah lama, Mas, saya putus sama dia. Udah lama putus. Kenapa sih? Lu tuh gak usah, Rami kenapa Rami? Oke gini gak usah, lu usah ngurus hidup gua. Saya mau ngomong sebentar sama oh, kita. Oh iya iya, sok. Gak usah sedih. Aku serne seutik kadinya. Aku tuh gak punya hubungan sama dia, dia tuh mantan aku. Pas kalau kalau masalah tante emang benar. Karena tante tuh baik banget sama aku waktu itu. Kan? Semuanya juga ke kamu juga. Apa yang dibilang sama Sarah sebenar. Aku tuh gak cocok buat kamu, aku gak pantas buat kamu. Dia sayang banget sama kamu. Dia sampai ngehina aku kayak gitu. Aku kesini mau ngasih sesuatu buat kamu. Apa itu? Naon mere naon atuh Neng sok. Kasihan. Apa itu? Itu apa? Itu mah, aduh. Ini apa? Ini uang, aku hasil jual motor sama laptop aku buat kembaliin ke kamu. Ini, aku tahu ini cuma 5 juta dan ini kurang banget. Tapi aku janji aku bakal balikin aku semuanya. Aku ikhlas ngasih ini ke kamu, semua aku ikhlas. Aku minta sama kamu, kalau emang kamu beneran sayang sama aku, kamu terima ini ya. Aku gak bisa, aku sayang sama kamu. Aku gak, kamu kok jadi begini sih? Kalau emang kamu sayang sama kamu, terima ini. Kita selesai sampai di sini ya. Kamu lanjut tidak aja hubungan enggak, kamu sama kamu mau kemana? Eran! Raminya? Lu apaan sih? Ngapain sih? Lu gak usah gak? Lu gak usah gak? Lu gak usah gak? Dia tuh gak pantas ya buat kamu ya? Aduh, oke. Rami, mau kemana? Lu gak usah ngurusin gue ya. Lu urus hidup lu, jangan hidup gue. Gak usah, diam. Dong itu, ngapain sih? Oh mobilnya bagus. Masih aja. Ya, mas. Dia masih pegang mic dia. Kok naik mobil bagus? Mi, masih pakai mic-nya. Mic-nya balikin kalau mau, Pak, bentar, Pak. Sorry. Pak, kalau mau pergi mic-nya, turun. Mic. Lalu ini siapa nih? Ada siapa? Kalian lihat deh, sini. Loh. Masuk ya. Oke, ini siapa? Oke, apa? Omnya Rami. Kayaknya, masih ya. Kok naik mobil bagus? Katanya lo orang susah. Ini siapa, Om? Om siapa? Omnya Rami, apa? Oke, ada foto apa nih? Om Yara, Om Yara, nih. Lihat, ada foto di bawah Saras. Ini
Rahmi. Wah, ini kayaknya bukan. Kamu ngapain di sini? Bukan aku. Mobilnya sama nih ya? Jangan-jangan Om siapa? Bukan tuh, bukan. Ini keponakan gua. Kayaknya kalau Om enggak cium pipi-cium pipi deh. Oke. Waduh. Ya, ini ada. Ini mobilnya sama, ini S-Class juga kan? Sama-sama bilang depan sama kan? Oke, okay, udah turun-turun sama aku. Ini bukannya bagaimana, kamu masih pakai mic kita juga. Ini Om ini siapa? Kami keluar dulu. Kasih komentar di Instagram kita di @rumahuya_7 atau follow dan komentar di Instagram saya di king_uyakuya. Jangan dulu. Jangan pergi dulu. Mic saya belum tetap di rumah Uya. Apa Om? Bersedia enggak untuk ikut saya ke dalam? Bersedia? Oke. Jangan duduk, Om. Ya. Kok Om jadi diem aja tadi, barusan di luar marah-marah? Oh, marah-marah. Barusan di luar marah-marah tadi. Tadi sekarang kenapa jadi diem, Om? Ya. Tadi salah paham, Mas Uya. Oh, salah paham. Oke, ya udah. Dan kenapa, Saras? Tuh, kebukti kan? Tuh cewek tuh emang gak bener. Maksudnya? Dia tuh pacar sama Om-Om. Kamu gak usah ngadang-ngadang. Kamu ngapain sih, masih milih dia? Ini Omnya dia. Juga aku. Tapi Om ini Omnya Rame emang ya? Iya. Mana ada foto. Omnya Rami ya. Oke, sekarang gini gitu. Oke, Om. Oke, gini. Sekarang Omnya Rami. Sekarang kita duduk di sana gimana? Iya. Kita duduk sana. Oke. Omnya Rami ya. Tahu-taunya nanti Omnya duduk beneran sana. Ya kan? Oke, Om yakin Omnya Rami ya? Yakin. Yakin. Kita sugesti nih, ya. Enggak pakai ini. Rami nih Om, kamu Rami? Iya, itu Om saya. Hah? Om, emang apa hubungannya sama kamu? Adiknya papa. Apa? Adiknya papa. Adiknya papa. Benar, tuh. Iya, Om. Tadi adiknya papa kamu orang kaya ya? Iya, itu kan mobilnya adiknya. Aja sama kayak mobil Nikita Mirzani itu. Iya. Kayak mobil. Aduh. Artis terkaya di Indonesia. Oke. Sekarang gini deh. Om bersedia enggak kalau saya lakukan sesuatu sama Om di sini, memory recall? Bersedia enggak? Bersedia, Om? Mau diapain? Apa? Saya mau diapain ini, Om? Enggak apa-apa, enggak ada rasa sakit, enggak ada apa. Cuma ibaratnya gini, saya cuma ingin meyakinkan aja sebetulnya Om siapa. Dan ini juga harus atas persetujuan Om. Enggak bisa kalau Om enggak bersedia, ya enggak bisa juga. Bersedia, Om? Bersedia? Bersedia ya? Apapun yang terjadi bukan aib atau privasi, bukan? Iya. Bukan ya? Oke ya? Oke. Om fokus pada lilinnya di sana, fokus pada titik api yang di sana. Oke. Fokus di sini, Om. Entah kenapa. Oke. Om sekarang fokus pada titik api yang ada di sini, api yang saya sentuh dengan tangan saya ini, lihat, dengan jari saya, oke? Om lihat apinya dan entah kenapa saat Om melihat tiba-tiba apinya membesar secara tiba-tiba dan secara seketika di hadapan Om. Entah kenapa saat itu pula secara refleks apapun yang keluar dari mulut saya, ingat hanya yang keluar dari mulut saya, itu akan menjadi perintah yang akan menjadi kenyataan dalam diri Om. Jadi apapun yang saya katakan, itu akan menjadi kenyataan dalam diri Om, mengerti? Dan Om tenang, Om tidak akan kehilangan kesadaran, Om tetap berada di kesadaran penuh, Om tetap buka matanya, jangan tutup matanya, oke? Dan apapun yang saya perintahkan akan menjadi kenyataan pada diri Om. Lihat sini. Oke. Om, perintahnya adalah, dengarkan saya. Setiap Om berbohong atau setiap Om melakukan sebuah kebohongan, entah kenapa, saat itu pula, di dalam hidung Om, terasa seperti ada binatang yang nyangkut. Entah kenapa setiap Om melakukan sebuah kebohongan, saat itu pula akan ada sebuah binatang kecil yang akan nyangkut di hidung Om dan akan terasa gatal. Dan secara refleks Om akan berusaha untuk mengeluarkan binatang dari hidung tersebut. Ngerti? Itu adalah tingkatan yang pertama. Mengerti, Om? Ngerti. Oke, itulah perintahnya. Dan pertanyaan saya, Om beneran Omnya Rami? Bener. Apa? Bener, Omnya Rami ya? Ya, aduh. Omnya Rami? Iya, bener. Loh? Waduh. Oke. Wah. Oke, Om jadi ikut gatel. Oke, siapanya? Om siapanya? Hubungannya apa? Om itu dari mananya? Ya, itu dari adik kakak saya. Dari apa? Mana kan dari adik kakak saya.
adik kakak om. Jadi yeah. bapaknya Rahmi yeah. adalah? Adanya adik saya. Adik? Dari bapak dia. Dari bapak dia? Yeah. Oke, okay, yakin? Ya, berarti Ata. Mawadul. Gimana? Mawadul, Mawadul. Oke, 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 oke. Nah, intinya memang om gak ada hubungan apa-apa sama Rahmi ya? Tidak. Gak ada pacaran, bukan, bukan ya? Bukan. Mawadul nih, bukan. Wae. Ada hubungan. Waduh. Kenapa gatel, gatel? Awas itu. Dulhong, Mawadul gak bohong. Gatel om? Iya gatel. Oke, 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 oke. Oke, ya udah. Berikutnya adalah, entah kenapa, setiap om berbohong, secara refleks om akan berjoget. Berjoget senikmat mungkin. Oke. Okay. Om bukan pacarnya Rahmi, bukan ya? Bukan. Bukan? Oke, oke, oke. Oke, tenang, tenang, tenang. Dan tak kenapa, setiap om berbohong, om akan berjoget sambil hidungnya kegatelan karena ada binatang. Waduh. Jadi itu akan berlangsung secara bersamaan. Berarti om, setiap kali om berbohong, hidung om akan gatel dan om juga akan berjoget saat itu juga. Oke, okay. Om, ngapain datang ke sini mau nganterin Rahmi pulang apa gimana? Iya, nganterin pulang. Nganterin pulang? Iya. Oh, aduh. Oke, 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 oke. Makasih, Neng, Neng, Neng. Oke. Okay. Om, gak punya pacar, Om? Enggak. Gak punya pacar? Iya, iya, iya. Gatel ya, Om, ya? Waduh. Oke, 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 oke. Lihat depan, lihat depan, lihat depan, lihat depan. Hidungnya jadi lebar. Dan entah kenapa saat Om tiup lilinnya, entah kenapa saat Om tiup lilinnya dan apinya mati di hadapan Om, Om akan saya kembalikan seperti semula. 3, 2, 1, tiup. Oh, begini ya. Kenapa marah-marah? Tante kenapa marah-marah? Kenapa marah-marah? Ceritanya dia meeting keluar kota. Pergi ke sana kemari meeting, meeting, meeting. Terus masuk, ya dia ini pacar saya. Pantesan Om tadi masuk ke sini diam aja. Oh. Om kaget. Ini meeting. Geget saya. Waduh. Maafin Bapak Put. Ah, enggak. Put gak mau maafin Bapak. Puput ya. Puput. Puput. Gue namanya Sharon. Papang apa Puput? Papang. Apa Puput? Papang. Papang itu apa? Papa, Bu. Papang apa, Papang? Papa. Kamu tuh bohong. Bilang sama aku mau meeting kesana kemari meeting. So, sibuk. Pacaran sama abg beginian. Ih, kamu ya. Kayak perempuan baik-baik. Ternyata kamu. Oke, oke, oke. Jauhnya sama om-om. Yaudah. Ih, gak ada gajah. Tante ini jadi nih pacar tante. Iya, Mas Uya. Ini pacar saya nih, pembohong ini. Papa. Bedanya sama tante apa? Beda tipis. Tadi panggilan, oke. Okay. Nama asli tante Puput. Puput, Puput. Papang maksudnya apa sih tante? Iya, itu panggilan saya ini Putri dan ini Raja, Mas Uya. Oh. Oke, duduk dulu. Putri. Puput, Putri. Papang, Bubun Lima Raja, Papang ya? Oh, Pangeran. Oh, Pangeran. Oke, duduk dulu. Oke, coba Rahmi jelasin ini. Sekalian nih, tuh. Sekalian. Nih, gaduh dulu, gaduh dulu. Males gua. Kata perempuan baik-baik. Oke, Rahmi jelasin itu, Tata. Tenang. Puput, tenang, Puput. Putri. Umi, tenang, Umi. Oke, Umi, Abi. Tadi Puput sama Papang, Umi sama Abi. Put. Coba Rahmi, jelasin. Mas Uya, aku ngelakuin ini untuk kepaksa. Ya, bohong. Semua ada penjelasannya, oke. Gimana, gimana, gimana? Apa tuh? Kamu ngeluarin apa? Apa tuh? Ya. Apa sih? Saya buat ini. Apa? Oke, tunggu sebentar. Tentar, tentar, tentar. Apa ini Rahmi sama Saras kenal. Kok ada foto lo kalian berdua salaman? Itu gak penting, gak penting. Kok Rahmi ada foto sama Saras? Hei, itu
Hah? Kenapa nih? Kok Rahmi ada foto salaman sama Saras dan ada sebuah surat yang diberikan sama Rahmi ke saya? Ya. Kenapa Saras? Ada apa ini? Oke. Wow. Wow. Kayaknya tetap di rumah. Surat apa? Coba kamu jelasin ke aku, maksud itu apa maksudnya? Terangan di rumah sakit tadi yang saya baca. Habis operasi. Surat, mama aku sakit, mama aku habis operasi. Dan aku perlu uang banyak. Dan itu kenapa semua dibantuin sama Saras. Kenapa kamu gak cerita? Kenapa? Udah lu diam! Ini kamu ngada-ngada kan semua? Enggak, makanya aku perlu uang banyak dan aku minta tolong sama Saras. Saras mau bantuin aku, kok tapi dengan bisa syarat itu. Enggak, oke, Saras kasih kamu duit mau bantuin kamu dengan syarat apa? Aku harus ngelepasin Dika. Harus ninggalin Dika? Iya. Oh, aku tuh sayang sama kamu. Oke. Okay. Nah berarti om-om itu juga Saras yang suruh berarti? Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Dia yang punya sedih lagi. Tapi lo bilang lo tidak tidak ada apa-apa sama om itu ya? Gak ada Mas Wia. Gak Mas, dia kayaknya gak ada. Om itu yang suka sama kamu tapi kamu gak suka. Oke, oke, oke. Saya sama aku deh, kamu jangan sedih ya. Ya udah sekarang terserah. Yaudah kamu jangan sedih ya. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Ya udah. Gimana nih Mi? Ya kalau niatnya Neng Saras itu saya pikir ya bagus ya juga. Tapi caranya kan gak boleh memisahkan okay orang yang udah pada demen gitu bos. Ya, makanya itu komunikasikan dengan baik ya. Tau juga kamu selama ini kenapa mesti bilang kamu orang susah, tukang jahit pada orang kaya. Ya, kalau gitu kan kamu bisa nolong dia. Iya. Ya udah, kalau gitu kita udahan dulu ya, yang diselesaikan baik-baik. Terima kasih sudah berbagi. Betul, ya. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa diambil pada hari ini. Amin. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di rumah. Berikan aku